Satu mas. Nah sekarang saya udah ada di komplek Candi Prambanan, baru lewat pintu masuk dan tiket masuknya ini kalau misalkan untuk dewasa Rp50.000 dan kalau misalkan anak-anak dari umur 3 sampai dengan 10 tahun ini Rp25.000 dan kompleknya luas banget, jadi saran aja sih kalau misalkan selain musim hujan datang ke sini jangan pas tengah hari ya karena bakalan terik banget. Oke, kita bakalan eksplor apa aja yang ada di sini. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed? Something new. Only time will tell, but I'll be holding you. Oke, nah ini dia komplek Candi Prambanan yang mungkin kalian juga pernah kesini. Jadi sebetulnya nama asli Prambanan ini atau juga komplek Candi ini adalah komplek Candi Siwarga yang dalam bahasa Sanskerta artinya adalah rumah untuk Siwa. Dan komplek ini merupakan komplek Candi yang tidak hanya terbesar di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara dan benar-benar luas banget dan juga indah banget yang pasti Instagramable kalau misalkan buat foto-foto. Tapi sekali lagi, kalau misalkan datang ke sini, jangan terlalu siang-siang karena cuacanya bener-bener menyengat banget ya. Oke, kita explore yuk. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready. Gila, keren banget ya. Iya, jadi Candi Prambanan ini dibangun itu kurang lebih sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Dan tentunya sudah mengalami memang banyak restorasi. Jadi di luar sana juga tadi depan masih banyak reruntuhan-reruntuhan. Dan memang seperti itulah biasanya kebanyakan candi ketika ditemukan. Jadi tidak semuanya sempurna. Tapi ya bisa kita lihat sendiri, ini benar-benar tinggi banget ya. Keren banget pokoknya. Follow me down. There's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Nah, gimana? Seru banget kan? Jadi kalau misalkan main ke Jogja ataupun juga ke Klaten, tentu jangan lupa mengunjungi Candi Prambanan yang keindahannya luar biasa banget. Oke, dan thank you banget udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!